Misalnya juga dalam hadis yang lain, Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara nama-nama Allah, Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Tawwabur Rahim, Allah Maha Menerima Taubat. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran bahwasanya hamba-hamba Allah jangan putus asa untuk bertobat. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian, wahai hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan dosa, berbuat berlebih-lebihan, bergelimang dengan dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Allah gambarkan dalam ayat yang lain, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabun hariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang kafir ya yang telah menyiksa kaum mukminin dan menyiksa kaum mukminat, tatkala kisah ashabul ukhdud, di mana mereka orang-orang kafir telah menyiksa kaum mukminin dengan membakar kaum mukminin, dengan membakar kaum mukminat, apakah orang ini masih diterima tobatnya? Ternyata masih. Kita kalau ada lihat seorang kafir mungkin menyiksa kaum muslimin, memotong kaum muslimin, ya, mungkin kita bilang orang ini jelas sudah neraka jahanam yang paling bawah, tidak akan diterima tobatnya. Jungkir balik tobat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, kisah ashabul ukhdud. Mereka orang-orang kafir yang telah menyiksa kaum mukminin, membakar mereka, dimasukkan dalam parit kemudian dibakar. Ya, puluhan ribu kaum mukminin, puluhan ribu kaum mukminat. Kemudian kata Allah, summa lam yatubu, kemudian tidak bertobat. Falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul harik, bagi mereka azab yang membakar. Allah masih kasih kesempatan untuk bertobat, menunjukkan bagaimana rahmat Allah kepada hambanya dan sangat menerima tobat hambanya meskipun kemaksiatannya, meskipun dosa-dosanya yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan dalam suatu hadis ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu fa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah lebih gembira dengan bertobatnya salah seorang hamba Allah yang bertobat kepada Allah, lebih gembira daripada gembiranya salah seorang kalian tatkala dia sedang berada di padang pasir ya, dan dia sedang membawa ontanya dan seluruh perbekalannya berada di atas ontanya, minumnya di ontanya, makanannya dia taruh di ontanya, bekal safarnya dia letakkan di ontanya. Fan falatat minhu, tahu-tahu ontanya tadi ucul ya, bahasa Jawa apa? Ucul ya. Kalau bahasa Irian kabur ya. Jadi ontanya ini ucul, lari. Ucul cuma, bukan cuma lari gitu aja, makanannya dibawa, minumannya juga dibawa. Akhirnya dia pasrah. Akhirnya apa? Fatta ja'a fi dhillis sajarah. Maka dia pun pergi ke sebuah pohon yang ada di situ dan berbaring di bawah rindangan atau bayangan pohon tersebut. Ya, qad aisa min rahilatiha. Dalam keadaan putus asa. Sudah saya bakalan mampus. Ya. Jadi saya tunggu maut menjemputku. Sudah, dia tinggal tidur, tunggu mati, tunggu datang malaikat maut. Sudah putus asa, gimana di padang pasir, gimana ontanya bisa kembali? Tidak bisa di miss call masalahnya. Akhirnya apa? Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imah. Tatkala dia sedang putus asa, menunggu kematian, tiba-tiba ontanya tadi datang, muncul. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan perbekalannya masih lengkap, bukan cuma ontanya saja, makanannya masih ada, minumannya masih ada. Padahal tadinya sudah putus asa dan yakin akan meninggal dunia. Fa akhadha bi khitamiha, maka karena saking senangnya orang ini pun segera memegang tali unta tadi. Ya, memegang tali kekang unta tadi, kemudian dia bersyukur kepada Allah dan dia berkata, "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu ya Allah. Karena saking gembira. Kata Rasulullah SAW, akhto'a min syiddatil farah. Orang ini salah karena saking gembiranya. Antum gak bisa bayangkan, kalau antum dalam kondisi dia mungkin lebih ngawur lagi ngomongnya. Ini orang sudah sangat-sangat gembira. Maka dia mengatakan, ya Allah, demi Allah ya, aku bersyukur kepada-Mu ya Allah. Benar-benar engkau adalah hambaku, adalah Tuhanmu ya Allah. Saking gembiranya. Kata Rasulullah SAW, salah karena saking gembira. Salah karena saking gembira. Ternyata kata Rasulullah SAW, wallahu asyaddu farahan, Allah lebih senang daripada gembiranya orang ini.
dengan hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita agar kalau kita terjerumus dalam kemaksiatan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu-ragu, jangan suudzon kepada Allah. Yakin bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang kita lakukan. Yakin bahwasanya Tuhan kita pencipta alam semesta ini, ya, maha sayang kepada kita lebih daripada sayangnya ibu kita terhadap kita. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.